Dah, yuk. Tunggu. Kamera mendarurat. Maju pengantin. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara ini, acara berjalan lancar. Kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah siap untuk melaksanakan ijab kabul dan berumah tangga. Sehingga kita doakan bersama, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Dan kita yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan mendapatkan berkahnya. Baiklah, selanjutnya adalah acara penyerahan dari calon mempelai laki-laki. Dipersilakan dengan segala hormat untuk menyerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Wa qad qala zambin qa'il a'udhu billahi minasyaitanir rajim min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil mukarram wal mudarrar, ingkang kula hormati para ahli, para kiai asatid, khususnya tokoh masyarakat Blok Lebak Tahun, Desa Sukajati, Kecamatan Aurbulus, Kabupaten Prabowo, keluarga besar calon mempelai wanita yang saya hormati, juga keluarga besar calon mempelai pria yang datang dari Tumaritis, Kecamatan Aurbulus, Kabupaten Prabowo, semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya kita semua pada sampai hari ini saat ini masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah, terutama nikmat iman Islam,
sehat walafiat jasmani maupun rohani. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tadi kita sekalian dapat hadir dan bisa berkumpul sekaligus bermuajahah dalam rangka turut berbahagia mengantarkan ananda kami saudara Bayu. Bayu siapa namanya? Indra Kusuma. Bayu Indra Kusuma bin Bapak Jumadi yang dari desa Karangtumaritis. Alhamdulillah beserta rombongan yang mungkin gak kehitung segini banyaknya datang ke tempat ini khususnya bersilaturahim dengan orang Lebak Tahu. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Pertama mudah-mudahan karena barokah silaturahim Allah panjangkan umur kita, amin. Allah berikan rezeki kepada kita yang barokah, amin. Dan kemudian Allah memberikan husnul khotimah untuk mencabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Itu berkah daripada silaturahim. Kemudian selawat beserta salam mudah-mudahan Allah mencurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Kita mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin hadirat hadirin Allah wa iyyakum ajmain. Tadi kami kedatangan tim penjemput dari Lebak Tahu sekitar kurang lebih jam 12:30 atau jam 1 sudah sampai di desa Karangtumaritis yang tujuannya adalah untuk menjemput calon mempelai pria. Alhamdulillah setelah diproses, kemudian setelahnya ditanya dan juga diperlihatkan, ternyata tim penjemput mengakui bahwa betul pengantinnya itu saudara Bayu Indra Kusuma. Ternyata tidak salah lagi. Alhamdulillah setelah proses itu selesai dan kemudian kami memasrahkannya, sehingga hari ini juga kami membawa dan mengantarkan kepada keluarga calon mempelai wanita. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya pasrahkan ananda Bayu Indra Kusuma untuk ditikahkan dengan seorang wanita yang bernama Sal Balai Salibai. Salsa Dwi Nabila binti Bapak Asti, mohon nanti untuk ditikahkan. Kemudian selanjutnya setelah nanti proses akad nikah selesai, kemudian ke depan mohon bimbingannya untuk putra-putri kami karena memang keduanya belum berpengalaman dalam membina rumah tangga ini. Sehingga kalau anak-anak muda itu ya, orang rumah tangga itu melihatnya manis di awalnya saja. Sebetulnya banyak godaan, rintangan, halangan dan cobaan. Itulah orang yang berumah tangga seperti itu, sehingga membutuhkan bimbingan dan didikan dari kedua orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya atas nama keluarga calon mempelai pria juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila kedatangan kami beserta rombongan mengganggu lingkungan masyarakat sekitar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian apa yang dibawa oleh keluarga calon mempelai pria itu semata-mata tanda kasih sayang orang tua kepada putra-putrinya. Mangga silakan dimanfaatkan untuk proses dalam menjalankan rumah tangganya, sehingga akan terjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon maaf mewakili keluarga dan juga rombongan. Saya akhiri wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.